Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan saya Kang Ahmad Yaca yang selalu mengabarkan perkembangan Tol Cisumdawu dan berbagi info menarik Kota Sumedang dan sekitarnya. Nah, gimana di hari ini? Semoga kabarnya baik dan sehat walafiat, urusannya dilancarkan dan diberikan rezeki yang berlimpah dan tentunya berkah. Nah, sahabat, saya kembali lagi akan coba memantau perkembangan Tol Cisumdawu seksi 4 ya. Kita akan menelusuri lajur ke arah daerah Cibereum Wetan ya sahabat. Nah, ikuti perjalanan ini dan nanti kita akan melewati bahu jalan di Main Road yang sudah dicor beberapa waktu yang lalu. Nah sahabat, sebelum melanjutkan videonya, saya mohon dukungannya dengan komen, like, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar ke depan sahabat bisa menerima pemberitahuan bila mana saya mengupdate video terbaru. Nah sahabat, saya melewati jalan yang bergelombang dan alhamdulillah di hari ini cuaca tidak hujan, jadi jalannya tidak licin ya, namun agak berdebu. Oke, simak saja videonya sampai akhir berikut ini. Nah sahabat, saya masuk ke area Tol Cisumdawu Mandala Herang dan di sebelah kiri saya ke Main Road yang sudah dicor beberapa waktu yang lalu, dan di sebelah kanan sedang ada pengerjaan pembentengan sisi tebing. Dan di siang hari ini aktivitas mobil dan truk yang hilir mudik di kawasan ini cukup banyak ya sahabat, jadi melewati ini jalan ini harus berhati-hati karena ada banyak mobil dump truck dan jalannya sedikit bergelombang. Dan kita berbelok ke lajur kiri ya sahabat. Mobil dump truck yang sudah menghantarkan material batu ke daerah Cicaru ya, sudah kembali lagi. Dan kita akan melihat perkembangan di daerah Cibereum ya sahabat. Namun videonya kita bagi dua ya, biar tidak kepanjangan. Nah sahabat, beginilah saya menelusuri lajur yang sedikit ekstrim untuk mengabarkan perkembangan Tol Cisumdawu di area seksi 4, dan selalu berhati-hati ya sahabat karena jalannya kalau hujan pun licin ya, kalau siang berdebu. Nah, kita berbelok ke sebelah kiri, dan di area ini
jalannya cukup sibuk ya sahabat, banyak mobil besar yang melintas. Dan di sini kita berbelok ke sebelah kanan. Dan di area ini juga ada area penambangan ya sahabat, penambangan pasir dan penambangan batu ya. Dan kita akan melewati jalan baru, jalan baru diratakan oleh alat berat ekskavator ya. Sekarang sudah rata. Waktu kemarin-kemarin saya melewati sini, jalannya belum serata ini, masih bergelombang dan sedikit licin, dan sekarang sudah rata ya. Oke sahabat, saya rasa sekian dulu penelusuran jalan untuk menginformasikan perkembangan Tol Cisumdawu Seksi 4 dari Mandala Herang tadi menuju ke Cibereum Wetan ya di sini. Nah, sahabat, bila suka videonya silahkan di like, share dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar ke depan saya lebih semangat lagi mengabarkan perkembangan Tol Cisumdawu. Nah, sahabat, saya selalu mengabarkan di sisi tebing ya di area ini. Dan saya berterima kasih banyak sahabat YouTube semua ya yang telah selalu menyimak video update terbaru dari saya, dan saya mohon maaf bila ada salah kata dan informasi kurang lengkap. Dan saya akhiri saja, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video berikutnya.